Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara melakukan stress test pada CPU gitu ya, atau mungkin uh, prosesor Intel ya, dan kalau AMD saya nggak tahu gitu ya untuk aplikasinya, mungkin Radeon Software dan sebagainya, tapi untuk Intel di sini saya menggunakan Intel XTU ya, jadi ya kalian cukup download aja di Google gitu kan cukup gampang banget sih kalau di Google cukup cari aja Intel XTU misalnya Intel XTU di sini Intel XTU ya dan kalian cukup cari aja dan klik yang paling atas tapi uh, pastiin bukan iklan yang paling atasnya ya dan kalian cukup klik aja yang XTU setup.exe dan kalian download udah gitu ya beres kan cukup install dan ya ya kesananya mah udah pasti bisa lah ya nah untuk software ini kalian bisa banyak banget gitu ya ini ada tuning tuning ini kalian juga bisa untuk misalnya meng undervolt dan mungkin untuk uh, overall volt nggak tahu juga sih apakah bagus atau enggak cuman kalau nggak salah jangan sih ya tapi ya nggak tahu gitu ya untuk turbo boost power maxnya ini apakah dinaikin bakal kayak gimana cuman saya kayaknya nggak mau ngambil resiko gitu ya mungkin nanti saya bakal bikin mungkin saya bakal pelajari dulu jadi ya biar nggak salah juga gitu ya Nah, jadi di sini ada banyak banget. Di sini ada sistem information. Kalian bisa mengecek, misalnya nih, oh kayak ininya kayak gimana gitu ya, misalnya nih si ininya si BIOS uh, BIOSnya atau mungkin kayak memori dan sebagainya gitu ya. Dan di sini kalian bisa stress test. Jadi sama kayak misalnya kayak mark ya kalau nggak salah untuk VGA itu jadi stress test dan kalian bisa cek di atau mungkin checklist ya dan kalian bisa checklist di CPU stress test. Kalau kalian mau memakai stress test juga sok aja gitu ya. Cuman di sini kita saya bisa CPU dulu deh mungkin ya. Dan di sini kita akan start testing dan kalian bisa pilih dulu gitu ya waktunya nih. Misalnya nih 5 menit, 2 menit, 1 menit, 3 menit gitu ya. Mau sampai 1 jam bisa gitu ya. Jadi di sini kita akan uh, pilih yang lima hmm, 5 menit deh gitu ya atau jangan 5 menit kelamaan satu menit aja deh. Sini kita akan start testing ya dan sambil menunggu gitu ya misalnya nih sambil menunggu ini kalian bisa melihat di sini ini terjadi thermal throttling gitu ya nih di sininya yes terus gitu ini nggak mati-mati gitu ya untuk ininya tadi mati sebentar sih dan kalau kalian bisa lihat juga semakin tinggi gitu ya temperaturnya ini corenya tuh semakin rendah gitu 2,6 gitu ya di sini kurang limit throttlingnya juga yes ya seharusnya sih thermal throttling gitu ya dan uh, kalau thermal throttling ini mungkin nggak tahu juga ya. Mungkin kalau kalian yang tahu juga sih bisa komen di bawah. Jadi thermal throttling ini kemungkinan dari cooling-nya, biasanya kalau di laptop ya atau mungkin pastanya mungkin udah kering, mungkin mungkin ya, mungkin atau mungkin dari uh, pengaplikasian pastanya kurang benar gitu dan untuk cooling-nya mungkin kurang bagus gitu. Kalau pakai water cooling dan masih thermal throttling sih itu kayaknya lucu aja sih. Kayaknya ya mungkin ada yang kayak gitu atau enggak dan nggak tahu juga. Dan untuk CPU stress test ini kayaknya bisa untuk mengetes yang kalian baru beli prosesor second ya biasanya. Tapi kalau nggak salah sih prosesor second nggak ada masalah sih ya seharusnya. Karena kalau VGA kan bisa pakai mining kan. Atau mungkin kalau hard disk kan bisa. Atau mungkin SSD ya. SSD kan mungkin uh, ride, mungkin atau batas kaitnya nya itu kan bisa sampai hampir penuh kalau kalian beli second gitu. Cuman kalau CPU nggak tahu juga sih kalau misalnya mengecek kerusakannya kayak gimana. Karena kalau VGA itu jelas banget gitu. Dari kalau misalnya dari display-nya gitu ya kayak ada yang artefak-artefak gitu itu bisa dilihat kalau VGA. Kalau CPU nggak kayak gimana ya? Apakah mungkin kayaknya sih cuman di throttling dari suhunya doang sih ya kayaknya. Cuman saya nggak tahu. Saya baru mungkin baru beberapa bulan untuk terjun ke hardware ini ya ke masalah hardware biasanya saya masalah di software kayak gitu biasanya sih cuman ya saya hardware sedikit-sedikit lah sambil belajar kayak gitu kan dan kalau misalnya saya ada salah-salah kata silakan komen di bawah ya dibenerin ya yeah. dan di sini ada tulisannya ada CPU stress test pas gitu kan dan saya juga nggak tahu gitu apakah kalau misalnya ini CPU-nya itu misalnya uh, rusak gitu kan atau mungkin CPU-nya tuh yang udah uh, apa isinya udah bobok gitu jadi apakah ini tuh bakal nates atau mungkin gak akan terlewati gitu. Jadi gagal gitu kan ininya stress test saya juga nggak tahu dan ya yeah, intinya gitu doang sih kalian bisa mencoba mungkin untuk stress test uh, CPU atau mungkin prosesor kalian dan kalian bisa melihat thermal throttling-nya terjadi atau enggak. Jadi kalian bisa tahu pastanya harus diganti atau enggak atau mungkin coolingnya harus diganti atau enggak. Dan kalau mungkin kalau udah pakai water cooling dan masih thermal throttling, kayaknya sih itu mungkin prosesornya ya yang bermasalah gitu ya mungkin. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.